Sama juga dengan negeri-negeri lain. Sebelum Islam dibuktikan dengan sepenuhnya, kita dijajah oleh kuasa-kuasa barat yang menghalang cita-cita untuk menegakkan kebaikan seluruh manusia. Penjajah barat datang untuk memperhambakan manusia, mengangkut hasil-hasil negeri yang dijajah, dibawa ke negeri mereka, menangkap rakyat negeri yang dijajah, dijual, dijadikan hamba abdi. Islam adalah penyelamat manusia. Semua negeri yang diperintah oleh Islam, rakyatnya dilayan dengan adil. Maka kumpulan Islam terpaksa menentang penjajah yang memulakan perjuangan menentang penjajah Portugis, Belanda dan Inggeris ialah kumpulan Islam. Apabila penjajah berjaya menakluk negeri-negeri Islam melalui pahaman kebangsaan yang memecahkan umat Islam, wujudnya bangsa dalam dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing bangsa menggunakan bahasa dan budaya mereka adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Dan di antara tanda kebesaran Allah ialah dia menciptakan langit dan bumi, menjadikan kamu berbagai-bagai warna kulit dan bertutur dengan berbagai-bagai bahasa. Itu semua ialah tanda-tanda ketuhanan Allah yang Maha Esa kepada orang-orang yang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut bulan kelahirannya di bulan Rabiul Awal ini telah berjaya menyatukan manusia dengan Islam. Mewujudkan pemerintahan masyarakat majmuk yang telah memerintah negara 1300 tahun lebih. Jatuhnya kuasa pemerintahan Islam apabila orang Islam ditanam dengan semangat kebangsaan, dijadikan akidah mereka.